ya langkah-langkah yang dibuat oleh Pak Gub dan komponen masyarakat di Jawa Tengah, mulai dari menjamin kesiapan sekolah, memantau pelaksanaannya, dan itu sangat-sangat bagus ya, contoh yang baik bagaimana kesiapan pemerintah dalam mendukung tercipta sekolah yang sehat dan aman untuk kegiatan tetap muka ke depan. Ketika WHO sama UNICEF ingin kita PTM-nya cepat dibuka, saya komunikasi dengan mereka. Ini maksud pernyataannya apa? Karena kami punya syarat. Syarat epidemiologi, syarat vaksin, syarat kesiapan prokes yang ada di sekolah. Maka kami tidak tergesa-gesa. Sebenarnya ada aplikasi yang bisa ditransform. Mereka sudah punya berbasis desa. Maka saya minta hari ini mbok basisnya sekolahan. Sehingga kita bisa cek satu persatu bagaimana pelaksanaannya, bagaimana cara mereka melakukan proses belajar-mengajar, dan itu cukup dengan WA. Bagus. Sehingga nanti beberapa sekolah yang melanggar-melanggar yang tidak dapat reward, dan sistem ini harapan kita nanti bisa kita pakai untuk memantau. Ya, tentu saja selebihnya kita lakukan percepatan vaksinasi untuk pelajar. Kami akan coba kembangkan di Jawa Tengah sehingga kita bisa punya data real time untuk memantau apakah sekolah itu aman atau tidak untuk kegiatan tetap muka.